Pemirsa, lagi seorang pejabat Kementerian Keuangan pamer harta di media sosial. Seperti Rafael Alun Trisambodo, Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta tersebut juga dicopot dari jabatannya. Tak hanya anak pejabat yang gemar pamer di media sosial, ternyata sang pejabatnya pun juga tak mau kalah tampil wah di akun media sosialnya. Seperti akun Instagram milik Eko Darmanto, Kepala Bea Cukai Yogyakarta yang kini viral di dunia maya. Di akun pribadinya, sang pejabat tampil bak selebriti. Ada foto Eko Darmanto saat berwisata ke mancanegara. Fotonya dengan koleksi motor besar dan jumlah mobil mewah miliknya. Kementerian Keuangan telah memeriksa Eko Darmanto terkait pamer harta dan kemewahan di akun media sosialnya. Menurut pengakuannya, sebagian barang mewah dan foto yang ditampilkan adalah pinjaman. Foto yang bersangkutan di depan pesawat terbang. Menurut yang bersangkutan, foto tersebut diambil dalam rangka latihan terbang. Penelusuran dari tim DJBC mengkonfirmasi pesawat tersebut adalah milik Federasi Aerosport Indonesia, FASI. Saat diperiksa, Eko Darmanto juga mengakui memiliki sepeda motor besar atau moge yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Sementara itu, setelah sempat viral dan menjadi perbincangan hangat masyarakat dan netizen, akun Instagram pribadi Eko Darmanto mendadak hilang dan sudah tidak aktif lagi. Dari Yogyakarta, Heru Tiyoko melaporkan.